Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir melakukan kunjungan ke Blora, Jawa Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Muhammad Nasir mengunjungi kampus Sekolah Tinggi Teknik Ronggolawe Cepu, sekaligus meresmikan gedung laboratorium komputer. Dengan didampingi oleh Wakil Bupati Blora Arif Rohman, Dekan dan dosen STTR Cepu, Menteri menyempatkan diri untuk melihat pembangunan gedung laboratorium komputer yang merupakan bantuan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Muhammad Nasir mengatakan pendidikan harus digaungkan kepada masyarakat, terutamanya di bidang sains dan teknologi seperti yang ada di STTR Cepu ini. Menurut saya perlu kami dorong, mudah-mudahan ini betul-betul menyelesaikan sumber daya manusia yang ada di wilayah Cepu dan sekitarnya. Tidak hanya Cepu, Pak. Mungkin Cepu dan sekitarnya ada Bojonegoro, ada Tuban, mungkin Ngawi bagian sini pun Rembang. Ini bisa diselesaikan pendidikan dengan baik, yaitu dengan Sekolah Tinggi Teknik Ronggolawe ini. Dengan melihat semacam ini, nanti kalau mutu mulai ditingkatkan dan mutu selalu dijaga, ini akan menjadikan perguruan tinggi mempunyai reputasi yang baik. Saya tanya masalah akreditasi, ternyata dari 6 itu 4 sudah akreditasinya B. Ini mudah-mudahan kalau diajukan ke IPT bisa akan jadi B, akan luar biasa nanti akan. Inilah yang harus kita dorong, yang STTR nanti ke depan menjadi perguruan tinggi yang kuat, perguruan tinggi yang bermutu, dan perguruan tinggi yang mampu mendidik anak Indonesia yang lebih baik lagi. Nah, ini tadi yang sampaikan ada bantuan dari Kementerian Ristek. Mudah-mudahan segera selesai. Amin. Ya, mudah-mudahan segera selesai, yaitu melalui hibah untuk perguruan tinggi swasta. Kami ingin coba perguruan tinggi swasta makin tahun harus makin baik. Harus kami dorong makin berkualitas. Dalam kunjungan ke STTR Cepu, Muhammad Nasir juga melakukan penandatanganan prasasti dan dilanjutkan foto bersama dengan dosen serta mahasiswa STTR Cepu. Tim Liputan Humas Protokol Setda Blora melaporkan. Thank you.